Pihak Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sedang meneliti untuk meningkatkan penguatkuasaan undang-undang ke atas mana-mana individu yang membuang sampah di sungai. Menterinya Nik Nazmini Ahmad berkata sumbangan itu, beberapa akta berkaitan sudah pun dipinda dan sebahagiannya masih dalam proses pemindaan yang melibatkan peningkatan tempoh hukuman penjara serta jumlah denda. Satu, isu hukuman denda itu penting dan kedua juga isu penguatkuasaan lah. Jadi kita tengah tengok bagaimana kita dapat tingkatkan penguatkuasaan juga supaya ada orang akan merasa gerun sedikit lah untuk membuat untuk membuang sampah di kawasan-kawasan sungai ni. Ada di beberapa akta kita sudah ataupun dalam proses pinda denda tersebut. Sama ada penjara ataupun denda wang. So there are plans to look at increasing the penalties for indiscriminate rubbish dumping. The ones that are in, I think we look at it from a holistic perspective lah, from the different ministries. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja bagi meninjau isu pembuangan sampah di Pasar Borong Selayang pada Isnin. Dalam pada itu, Nik Nazmi memberitahu sejumlah RM8.2 juta dibelanjakan kerajaan untuk penyelenggaraan sampah di sungai di Kuala Lumpur dan Selangor untuk tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, RM4.5 juta dibelanjakan di Kuala Lumpur.